Halo teman-teman, gimana kabar kalian semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Terima kasih masih terus setia nungguin kelanjutan cerita dari film Power Rangers Lost Galaxy. Di mana terakhir cahaya Oriol berhasil diekstrak, namun ia kemudian malah pergi sampai meninggalkan Terra Venture. Malam harinya, Leo dan kawan-kawan melihat cahaya Orion yang mendekat, sehingga mereka kemudian berusaha untuk mengejarnya. Di lain sisi, komplotan Scorpio pun juga melihat cahaya tersebut, sehingga terjadi aksi saling kejar dengan para Rangers. Saat cahaya Orion itu kembali ke Terra Venture, Leo dan kawan-kawan harus bersusah payah melawan monster samurai yang ditugaskan untuk mengambil cahaya tersebut. Selain itu, Magna Defender juga nggak mau ketinggalan, namun tiba-tiba ia malah merasa sakit di bagian dadanya. Singkat cerita, Leo dan kawan-kawan berhasil dikalahkan, dan monster samurai tersebutlah yang mendapatkan cahaya Orion. Ya, akan tetapi rupanya Trakena ini gak suka dengan Trakeron, sehingga ia mengutus bawahannya sendiri bernama Impostra untuk merebut cahaya itu dari monster samurai. Impostra ini bahkan mampu merubah wujudnya mirip seperti Trakeron untuk mengelabui monster samurai. Singkat waktu, Impostra yang menyamar pun kemudian menemui monster samurai dan memintanya untuk menggunakan cahaya tersebut sebagai ajang uji coba. Sebelum itu, Impostra memberikan sebuah gelang putih yang entah apa gunanya. Setelah mendapatkan skin baru, ia pun menjadi sangat kuat, bahkan Leo dan kawan-kawan semakin sulit untuk mengalahkannya. Sementara itu, Trakena mengadu kepada Scorpion kalau Trakena berusaha mengkhianatinya sambil memperlihatkan monster samurai yang sudah menggunakan cahaya Orion. Akibat tuduhan itu, kesetiaan Trakena pun ternodai dan ia terpaksa harus dimasukkan ke dalam penjara. Tak lama kemudian Magna Defender muncul di mana kedatangannya membuat Impostra takut dan kemudian kabur. Singkat cerita, Magna Defender berhasil melepaskan cahaya Orion dari monster samurai, namun alih-alih mendapatkannya, cahaya tersebut malah memilih Leo dan kawan-kawan. Setelah mendapatkan skin baru dari cahaya Orion, mereka pun menjadi semakin kuat dan akhirnya berhasil juga untuk mengalahkan monster tersebut. Sementara terakhir, Orion disamperin dua anak buahnya bernama Hugh Brother untuk membebaskannya dan memberitahu kalau ia telah dijebak oleh Trakena. Tak lama kemudian Trakena datang, lalu Trakeron memberikan sebuah peta tempat energi terkuat sebagai bukti kesetiaannya kepada Scorpion. Namun rupanya itu hanya jebakan Trakeron aja sebagai bukti kalau memang Trakena lah yang memfitnahnya. Tak lama kemudian Leo dan kawan-kawan datang sehingga terjadi pertarungan di sana yang kemudian dimanfaatkan Trakena untuk kabur. Trakeron pun meminta dua anak buahnya untuk mengejar Trakena sedangkan ia akan berduel satu lawan satu dengan Leo. Akan tetapi Leo tiba-tiba mendengar suara kakaknya yang mana itu membuatnya gak fokus sehingga tertebas pedang milik Trakeron. Berpindah ke Trakena yang malah bertemu dengan Magna Defender yang juga ingin membunuhnya. Namun ia kembali merasa sakit di bagian dadanya sehingga kemudian dimanfaatkan Trakena untuk kabur lagi. Trakena yang kehilangan Trakena pun memutuskan untuk membunuh para Rangers sebagai bukti kesetiaannya kepada Scorpion. Di sisi lain, Leo harus terkapar di ruang UKS sehingga ia nggak bisa untuk ikut bertarung melawan komplotan Trakena yang kembali muncul. Mereka semua semakin tertekan ketika gak bisa menggunakan kekuatan cahaya Orion karena kekuatan itu harus diaktifkan secara lengkap berlima orang.
berpindah ke Leo yang masih terkapar, lalu ia mendapatkan bisikan dari kakaknya yang memberitahu kalau teman-temannya dalam bahaya. Pada akhirnya Leo pun sampai di sana dan mereka langsung menggunakan kekuatan cahaya Orion. Setelah itu, Trakeron kembali mengajak Leo untuk duel 1 lawan 1 part yang kedua. Singkat cerita, Trakeron pun berhasil untuk Leo kalahkan, namun kemudian malah Hugh Brother lah yang menjadi raksasa. Lalu karena kekuatan cahaya Orion yang digunakan, Megazord mereka pun juga mendapatkan upgrade sehingga menjadi semakin kuat. Berpindah ke markas Scorpion yang mengalami kebocoran energi, di mana itu berdampak buruk bagi sistem kerja markas mereka. Oleh karenanya, mereka kemudian mendekat ke Terra Venture untuk mengambil sumber energi dari sana yang berada di gunung bernama Dam. Mecha Defender yang mengetahui hal itu berusaha untuk membunuh Scorpion dengan menghancurkan gunung Dam, namun sayangnya itu juga akan berdampak buruk bagi kehidupan di Terra Venture. Oleh karenanya, Leo dan kawan-kawan datang untuk mencegahnya, yang beruntung Taro Zord sepemikiran dengan para Ranger sehingga melepaskan diri dari Mecha Defender. Tak lama kemudian, Mecha Defender malah terkena tujah oleh seorang monster bernama Tiki yang membuatnya terluka parah. Sehingga Leo berusaha untuk menyelamatkan Mecha Defender, sedangkan teman-temannya akan menahan si monster Tiki ini. Melihat Leo yang mau berkorban demi dirinya, Mecha Defender pun kemudian menceritakan terkait Mike kepada Leo. Dimana saat Mecha Defender terkubur di dalam jurang, ialah yang menyelamatkan Mike ketika jatuh ke jurang yang dibuat oleh Furio pada part pertama yang lalu. Kemudian Mecha Defender memindahkan jiwanya ke tubuh Mike untuk kemudian keluar dari dasar jurang tersebut. Tapi karena numpang, Mike selalu membuat dadanya terasa sakit tiap kali ia hendak membalaskan dendamnya. Setelah itu, Mecha Defender meminta Leo untuk membunuhnya saja apabila ia memang ingin kakaknya kembali. Namun Leo menolak dan kemudian memilih pergi untuk membantu teman-temannya aja. Ketika dalam mode raksasa, Leo dan kawan-kawan kembali berhasil mengalahkan monster tersebut, namun tongkatnya kemudian malah jatuh ke dalam gunung Dam yang membuatnya jadi nggak terkendali. Bahkan Leo dan kawan-kawan begitu kesulitan untuk mendekati gunung tersebut, sampai mereka terpower down dari kostum Power Rangers. Sementara Mecha Defender yang melihat itu memilih untuk nggak mau membantu, karena merasa kalau ia nggak lagi memiliki kebaikan dalam hatinya. Akan tetapi jiwa anaknya Zaki muncul untuk kemudian memberikan ceramah nonjutsu yang membuat Mecha Defender akhirnya kembali ke jalan yang lurus dan benar. Sehingga tanpa ragu ia melindungi Leo dan kawan-kawan menggunakan pedangnya, sedangkan ia sendiri mengorbankan nyawanya untuk menahan gunung tersebut. Tak lama setelah itu, Mike tiba-tiba muncul, yang ternyata Mecha Defender sempat memisahkan diri dari Mike sesaat sebelum bundir. Meskipun merasa senang Mike kembali, namun itu memunculkan kegundahan di pikiran Leo karena seharusnya posisi Ranger Merah adalah milik Mike. Sehingga Leo berniat memulangkan pedangnya itu kepada Mike, tapi tiba-tiba Alpha memanggil yang mengatakan kalau ada serangan di kota. Tak lama berselang, monster tersebut membuat teman-teman Leo terjebak dalam cermin dan mereka pun gak bisa untuk keluar. Leo yang berusaha menolong malah terkena tebasan dari monster itu sehingga Mike kemudian mengajaknya untuk mundur terlebih dahulu. Beruntung sesaat sebelum kabur, Mike sempat menaruh pelacak di badan salah satu monster di sana sehingga mereka akan tahu keberadaan dari monster tersebut.
Di sisi lain, rupanya monster itu akan menggunakan kekuatan dari Daemon dan kawan-kawan untuk ia transfer ke boneka santet miliknya. Singkat cerita, Leo dan Mike sampai di lokasi dan bertemu dengan salah satu boneka santet yang mendapatkan kekuatan dari teman-temannya. Setelah itu, Leo berniat memulangkan pedang tersebut kepada kakaknya, tapi sang kakak menolak karena mungkin aja sejak awal memang Leo lah takdir dari Rangers Merah. Singkat waktu, Leo dan Mike menemukan markas dari monster tersebut dan mereka pun juga berhasil melepaskan teman-temannya. Setelah itu, tanpa buang waktu, Leo dan kawan-kawan menggunakan skin dari cahaya Orion untuk kemudian mampu mengalahkan monster tersebut. Ya, akan tetapi ketika monster itu dalam mode raksasa, Leo dan kawan-kawan merasa kesulitan dan malah harus terjebak dalam sebuah cermin. Oleh karena itu, jiwa Magna Defender muncul mendatangi Mike, lalu menyerahkan kekuatannya dan menjadikan Mike sebagai Magna Defender. Berkat bantuannya, Leo dan kawan-kawan pun selamat dan monster itu juga berhasil untuk dikalahkan. Berpindah ke Scorpion, di mana ia meminta Trakena untuk masuk ke dalam sebuah kepompong yang sudah ia siapkan guna mengupgrade dirinya agar menjadi lebih kuat. Namun Trakena menolak dan karena terus saja dipaksa, ia pun memilih untuk pergi aja. Sementara di ruang kendali Terra Venture, mereka mendapatkan sinyal minta tolong dari salah satu koloni yang berada di lain pesawat. Sehingga dengan cepat sang kapten kemudian mengirimkan Mike dan kawan-kawan untuk pergi ke sana. Tempat tersebut terlihat sudah dipenuhi oleh banyak sekali sawang-sawang dan juga lendir yang entah datang dari mana. Di sana, Leo menemukan sebuah buku misterius dan ia pun kemudian membawanya. Akan tetapi, gak lama berselang. Setelah terlepas dari serangan monster tersebut, Leo dan kawan-kawan pun akhirnya menemukan para koloni yang masih selamat dan kemudian berusaha untuk mengevakuasi mereka. Namun monster itu kembali muncul sehingga Leo dan Mike berusaha untuk mengalihkan perhatiannya dulu. Singkat cerita, Mike dan Leo berhasil kembali ke pesawat dan tempat itu pun hancur bersama dengan monster tersebut. Berpindah ke seorang bernama Deviot yang meminta untuk dijadikan bawahan Scorpion serta menggantikan Trakena masuk ke dalam kepompong buatannya. Sebagai pertimbangannya, Deviot menunjukkan remote yang dapat mengontrol 3 Zord yang ia miliki. Tapi Scorpion memintanya untuk menunjukkan kemampuannya dulu dengan melawan para Rangers. Singkat waktu, ia lalu datang ke Terra Venture dan menyerang Kai serta Daemon. Setelah mengalahkan Kai dan Daemon, Deviot lalu membawa mereka ke planet Saturnus untuk kemudian mengadu mereka berdua. Hal itu bertujuan untuk mengumpulkan energi ke dalam remote-nya yang nanti ia gunakan untuk mengontrol 3 Zord-nya. Berpindah ke Kedrick sedang meneliti buku yang dibawa oleh Leo sebelumnya di mana terdapat gambar galak tabis milik mereka semua. Ternyata sebagian gambar yang tersobek itu cocok dengan gambar di buku tersebut yang memperlihatkan kalau ada 3 lagi galak tabis. Selang berapa lama, mereka bertiga baru menyadari kalau Kai dan Daemon gak ada di sana, sehingga mereka berusaha untuk mencarinya.
Di sisi lain, Kai dan Damon masih aja dipaksa untuk bertarung, sampai akhirnya Damon berhasil menghancurkan mesin tersebut. Setelah terbebas dari kontrol mesin itu, mereka berdua pun bergegas untuk kabur, yang beruntungnya Leo dan kawan-kawan akhirnya datang. Kemudian Devil sengaja memancing Leo dan kawan-kawan menyerang, lalu mengambil energi mereka untuk disalurkan ke remote miliknya. Setelah daya remote tersebut terisi penuh, Devil pun langsung memanggil Zord-nya, namun hanya dua saja yang muncul. Saat akan bertarung, entah mengapa tiba-tiba Megazord Leo dan kawan-kawan berhenti beroperasi, seakan-akan enggan untuk melawan dua Zordnya di Fiord. Alhasil mereka pun gak berdaya dan hanya jadi bulan-bulanan saja. Dirasa itu sudah cukup sebagai pembuktian, Deviot pun kemudian memutuskan mundur dan menagih janji dari Scorpion. Sayang Scorpion ternyata masih menolak dengan alasan kalau Deviot belum memusnahkan para Rangers.